Sore ini kita akan membahas tentang lampu retro. Mantap. Ini lampu zaman dulu. Saya suka. Saya pengen banget beli ini. Dan sudah saya beli. Jadi ini belinya sekitar 5 tahun yang lalu. 5 tahun kalau enggak 4 tahun. Pokoknya lebih dari 3 tahun yang lalu saya beli ini. Dan jarang dipakai juga. Jadi hanya untuk pajangan ya. Ini dulu saya sangat suka karena uniknya ketika ini di... Nah, ini hidup seperti ini. Dan ini bisa difullkan. Jadi mengingatkan saya pada lampu-lampu apa ya? Petromark ya dulu ya namanya ya. Lampu yang dipompa pakai air apa itu? Minyak tanah. Jadi pengen kalau lampu retro lah. Jadi seperti lampu ya lampu minyak tanah itu. Seperti ini. Kemudian di sini ini versi lama, jadi ada solar cell. Kemudian di sini belum ada lampu torch-nya, jadi agak besar. Ini bentuknya besar, segini ya. Bandingkan dengan ini segini. Jadi memang bentuknya besar. Jadi kalau mau dibawa-bawa ini nggak enak karena digenggam aja nggak muat ya. Jadi kalau membawa ya ini gini. Tapi lama-lama sakit juga kalau modelnya seperti ini. Ya memang bisa sih, tapi lama-lama sakit. Kemudian memang ini bukan lampu untuk dibawa-bawa, jadi lampu emergensi yang ada di rumah. Kemudian yang jadi masalah di sini saya kehilangan casnya, jadi ini nggak bisa cas. Ini double power ya, jadi ada power dari ini, ada baterainya di dalamnya, jadi ada baterai internalnya. Dan kemudian bisa, kalau misal baterainya habis, ini bisa dipasang baterai 3 kali AA. Jadi bisa dipasang baterai. Jadi sebenarnya aman untuk hidup di waktu yang sangat lama. Jadi memang desainnya adalah desain lampu emergensi. Kemudian saat ini, apa itu di... Saat ini kena sinar matahari, ini akan nyala seperti ini misalnya. Nah, jadi lampu ini artinya sedang mengecas gitu ya dari sinar mataharinya. Namun kelihatannya untuk lebarnya segini dapat berapa watt kan? Untuk ngecas ini sampai penuh ya berapa hari kan gitu. Jadi ini saya tidak bisa mengatakan ini efektif untuk solar cell-nya. Terus di sini ada USB. Kelihatannya kalau pengalaman saya USB model gini itu tidak mengeluarkan 1 ampere. Jadi ini sekitar setengah ampere. Jadi kalau untuk ngecas kok nggak hidup. Nah, hidup. Nah, ini aja nggak. Ini lampunya nggak full terang gitu loh. Nggak terang banget. Jadi ya cuma segini, nggak bisa terang banget. Ini nggak terang ya, ini nggak terang. Jadi untuk menghidupkan lampu gini aja nggak terang. Otomatis untuk misalkan mau ngecas pakai ini ya, ya mending kalau memang emergency banget butuh ngecas ya nggak apa-apa. Tapi tidak rekomend gitu. Oke, kira-kira seperti itulah. Buka ya. Oke, lampu retro. Mantap. Jadi kalau pengen retro-retro, pengen rumahnya kelihatan bagus, nah ini solusinya. Oke, terima kasih. Selamat mencoba dan semoga sukses selalu.